jeruk nipis menggunakan pisau. Tancapkan paku pada sisi lain jeruk nipis. Lakukan kedua langkah tadi secara berulang. Cepit ujung penjepit ke paku sebagai anode dan ujung lainnya ke koin sebagai katode. Lakukan berulang hingga membentuk sebuah rangkaian. Jepitkan penjepit ke kaki lampu LED. Pastikan apakah lampu menyala atau tidak. Ukur tegangan listrik yang dihasilkan menggunakan basic meter.